Aktor Kenny Austin ungkap perasaan menjadi lawan main Amanda Manopo dalam sinetron terbarunya. Kenny Austin diketahui menjadi pasangan Amanda Manopo di sinetron Cinta Yasmin. Ia pun membuat pengakuan terkait hubungan dengan Amanda Manopo dalam sinetron tersebut. Dia harus menghadapi ekspektasi tinggi setelah suksesnya sinetron Ikatan Cinta yang dulu dibintangi Arya Saloka. Nah, Kenny Austin bicara soal main sinetron Cinta Yasmin dalam perbincangan di YouTube Sobat TV baru-baru ini. Awalnya, Kenny Austin mengungkap alasan mau menerima tawaran main sinetron Cinta Yasmin. Meski begitu, Kenny mengaku tak menyesal mengambil proyek ini. Dia juga membeberkan karakter Romeo jika dibanding dengan karakter yang pernah diperankannya. Selain itu, Kenny juga mengungkap perasaannya jadi lawan main Amanda Manopo. Dia juga menyentil soal couple Romeo dan Yasmin yang diperankannya dengan Amanda Manopo. Dia lantas berterima kasih atas apresiasi penonton. Harapannya, Cinta Yasmin terus mendapat penonton yang banyak.